berbagi ada di salah satu kantor pemerintahan desa di wilayah Kecamatan Labuan, salah satunya adalah Desa Teluk. Kali ini Bang Kumis Berbagi ingin menceritakan, memberitahu kepada seluruh warga Teluk bahwa pelayanan Desa Teluk. Anda lihat pada hari ini Bang Kumis Berbagi berkunjung dan kita ikutin terus langkah lensa Bang Kumis Berbagi. Halo pemirsa, kali ini Bang Kumis Berbagi lagi dengan petugas juga Bapak Lurah Desa Teluk, Bapak Lurah Andin, untuk memasang stiker penerima PKH dan BPNT di mana Desa Teluk mencoba memasang stiker ini agar program ini tepat sasaran. Dan ikutin terus bagaimana kelanjutan program Bapak Lurah Andin dalam rangka pembagian PKH Desa Teluk dan BPNT supaya tepat sasaran. Oke, kita lanjut ke sesi berikutnya. Selamat siang, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan Ibu siapa, dari mana dan jabatannya ada apa di Desa Teluk, Bu? Nama saya Yanti, jabatan saya sebagai RT. Nah terus, ini ngomong-ngomong duduk-duduk dengan Pak Lurah asik, ada program apa hari untuk pagi hari ini? Jadi saya lagi memohon minta apa Pak? PNT dan PKH, masyarakat saya di sini kan semua layak, minta dapat semua. Nah terus untuk sementara ini, kan hari ini Bang Kumis lihat sudah ada beberapa rumah yang sudah terpasang stiker BPNT Desa Teluk. Ibu RT sendiri tahu berapa jumlah warga Ibu RT yang mendapatkan program BPNT dan PKH itu? Yang dapat PKH 40, yang dapat BPNT 30. Nah, menurut penilaian Ibu RT, karena bicara layak dan tidak layak, itu memang jadi persoalan di desa-desa untuk penilaian itu. Nah, menurut Ibu RT sendiri, kategori layak dan tidak layak, miskin dan tidak miskin itu kayak apa coba? Karena di sini tanahnya numpang semua, kontrak lagi Pak, usahanya kan nelayan semua. Nelayan kan tergantung pendapatan, penghasilan. Itu pengennya Ibu sasaran lah, gimana bisa dilihat dan masyarakat Ibu begini semua. Nah, demikian tadi salah satu pembicaraan saya dengan Ibu RT Yanti, di mana pagi ini memang lagi giat sedang dengan Bapak Lurah sendiri terjun langsung ke lapangan, ke lokasi siapa-siapa warganya yang layak mendapatkan program BPNT dan PKH. Terima kasih Bapak Lurah. Semoga program ini tepat sasaran dan saya yakin bahwa program ini memang tidak mencukupi. Tapi mudah-mudahan seperti Ibu RT katakan tadi, mudah-mudahan pemerintah bisa menambah program ini untuk Desa Teluk khususnya di warga RT Yanti Ubul Tanjung. Di mana di sini rata-rata 100% rumahnya dan ini tanah punya perorangan. Jadi bukan hak milik. Nomor PKH juga ditempelan di samping eta
Mudah-mudahan BPNT di dulu nggak ada yang bayar apa ya lo layak di dia atau nggih intinya bapak ulah harus ayo ger kenging raskin mayanti atau nya 5 liter ewang rata ayo mah pan be naon BPNT BPNT mah kan masing-masing moal dae kata pa masyarakat di penta ku yang 2 literan jeung anu teu kenging moal pieun pak ngi ayo raskin mah kan urang kabeh yang ti kumaha ya BPNT eta bantuan pangan non tunai itu kan datanya sudah ada dari sana jadi gini pertama raskin kan? Raskin itu sudah ada datanya 700 berarti 700 berarti 733 karena ada kesepakatan bersama jadi RT RW kurang kumpulkan gimana nih raskin nih ya udah kalau memang ini supaya tidak ada kecemburuan sosial maka kesepakatan bersama RT RW akhirnya dibagi ke bagi rata. Satu orang satu kartu gitu uangnya langsung di situ langsung masuk ke kartu nah kartunya iya geus aya dibagi lagi karena kartu PKH-nya jadi program keluarga harapan nah itu program keluarga harapan eta anu geus Temawa anak-anak spidol coba sekalian di arah berarti nggak dapat BPNT dia ya nggak pakai penerima PKH iya PKH okay, siap. Di luhur pak, di sini saya kubudak pak, di daya pak ya. Di sini saya kubudak ya. Mau mana teh? Tadi juga, tadi juga. Mau mana bisa? Atau sih? Beli di sobek kubudak. Kita aam kumaha menangna kan diam teh tapi rumahna ditarik gitu. Ya mun. Nah, kalau diam teh. Terbaik. Sarap rumahnya sarap. Nah. Dia sarte teh anu kukus nya. Kukus dikit-dikit ka puterana teh tapi kacang Kita mau. Kita
Ladar gulana penuh iya tinggi. Tinggi. Halo netizen. Iya nak non non teh lambung. Infeksi lambung. Dibawa ke rumah sakit ya. Yang uih baik dugul. Kesel cedek Ibu dapat program itu ya? Ini RT Yanti. RT Yanti Wungun. Dapat program apa aja Bu dari Bapak Kepala Desa melalui Ibu RT? Enggak ada apa-apa. Enggak, yang stiker? Enggak. Ini mau dipasang. Oh. Di depan kan? Iya. Berarti Ibu mungkin enggak tahu ibunya, enggak tahu anak, yang penting rumah ini kayaknya ada mau ada dipasang stiker. Iya. Ibu punya anak berapa Bu? Punya anak itu satu. Punya satu. Iya. Terus suami masih kerja? Itu suaminya. Suami itu. Sakit? Iya. Udah berapa bulan? Dua bulan nggak iya. Bisa kerja? Iya. Itu sakitnya apa, Bu? Sakitnya itu lambung. Lambung? Iya. Terus sudah pernah berobat? Udah ke itu, mana ya? Pak Ajat udah ke itu. Ke rumah sakit sudah? Sudah. Tapi belum ada perubahan? Iya. Ya, Bang Kumis ikut prihatin. Mudah-mudahan suami ibu bisa kerja kembali. Insyaallah. Ya. Agar bisa mencukupi untuk iya. Keluarganya. Iya. Dan mudah-mudahan Bang Kumis dengan Bapak Lurah iya. Ini lagi mencari program apa gitu kan yang bisa membantu keluarga ibu ini. Ibu siapa namanya Bu? Wartini. Ibu Wartini ya. Iya. Ini alamat RT berapa? Umbul Tanjung. Umbul Tanjung. Iya. Desa Teluk. Desa Teluk. Kecamatan Labuan Bu ya. Iya. Oke, matur nuwun Bu ya. Iya. Sabar, mudah-mudahan ya. Bapak cepat sembuh. Amin. Amin ya Pak. Rumahnya sudah lah cak-cakan. Nggih. Nurut baik udah. Banjir kiriman ti angling darmet. Geber kali ya, karena
rumek. Rumek jangan jangan disentuh sesoteran rumek cecak. Udahlah.